Halo YouTube, hari ini kita kedatangan paket lagi, yaitu sepatu dari Alope Size Your Moment. Saya beli cukup murah, lagi dapat promo. Oke, kita unboxing ya. Oke, gimana? Bagian top. Sayang kalau dirusakin. Oke, sob. Saya pengen juga ya. Ini saya sih mendapat sepatu aja, cuman sayang aja. Pasti kan bisa buat yang lain-lainnya, buat tempat sampah gitu loh. Ini sepatu mereknya Jomen kalau nggak salah. Jomen atau Jomen? Nah, jadi bisa buat kerja, juga bisa buat aktivitas sehari-hari sih. Oke bro, ini dia bro. Ini sudah sobek, ini sobek aja deh kalau kayak gini. Kalau patah lagi, udah sobek masih ini bro. Warnanya ada yang tan, coklat, dan juga hitam. Yang membedakan adalah di bawah sininya. Yang hitam, ininya putih. Oh, ini cek. Oh. Ini serius sih, sol ini satu. Lihat. Ada satu. Penuh lem-lemannya nggak rata tuh, sob. Ini sebelah kiri ya. Yang sebelah kanan kita coba cek dulu satu. Oke, ini mereknya Jomen. Bilang sini kulit asli. Bahwa ini sih empuk. Oh, tidak bisa dilepas ya. Nggak bisa sobek ini satu. Oh. Bisa dilepas cuman alasnya begini. Ini nomor 42. Oke, kita lihat nanti reviewnya setelah beberapa kali pakai ya, sebulan dua bulan lah akan ketahuan hasilnya. Kalau seminggu dua minggu rasanya nggak ada juga sih. Wangi lumayan ya, bersyukur lah untuk harga segini. Lihat ini size 42, dicari-cari saya pikir di sini kan biasa di sini nih one size atau di dalam sini sob, tapi ini di sini 42. Ini penampakannya sepatu tersebut. Enteng sih. Kekurangannya sol-solannya itu tidak ada, jadi ini harus disol ulang. Kemudian ini lemnya tuh sangat-sangat berantakan. Bahannya lembut dalamnya. Coba kita cek ya sob. Ini untuk tampilannya seperti ini sob.
Oke. Semoga tahan lama. Terima kasih buat sellernya. Seriesnya tidak di endorse ya, tuh. Lihat lemnya jelas sekali, berantakan sob. Tapi wajar lah. Waktu itu buy, nanti dulu. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Lapak bawah sih katanya nyaman nih sob, kuat. Nanti kan kita coba review, cuman lemnya ini ya ngeri-ngeri sedap sih sob. Lihat kayak nggak rapi gitu ya. Ya wajar dengan harga murah ingin dapat yang perfect ya, nggak logis. Tapi nyaman kok sebenarnya ini, sepertinya terlihat ya sob. Oke, ini setelah 4 kali pemakaian nyaman sih sepatunya, cuman agak ganjel di mata kaki. Overall nyaman banget kok, enteng khususnya bagian telapak bawahnya tuh sob, jadi lumayan pakem buat naik ya, buat jalan-jalan untuk camping ceria sih lumayan, karena cukup pakem ya, kayak rem kali. Lihat outsole tuh bagus kok, kuat sih ini. Jadi nggak gampang aus, enak, pas kayak di kaki, hanya di mata kaki aja yang agak kurang nyaman sob.